kemungkinan ini yang di atas ini bisa untuk bakar sesuatu ya. Mungkin bakar apa namanya sweet potato gitu di atasnya ini ya. Pakai aluminium foil gitu-gitu. Coba nanti aja deh. Coba. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. BBQ gitu ya. Kemarin saya belinya di Ace ACE dengan harga 1.059. Tapi sebenarnya ini sih harganya itu bervariasi ya, tergantung kayaknya tergantung toko. Ataupun kalau kita beli online, kemarin saya lihat itu di online ada yang jual cuma 999. So, coba nanti kita lihat ya seperti apa hasilnya setelah di assemble ininya, drum barbecue-nya. Ini merek dari Celsio.co, Celsio and Co or .co gitu. Enggak tahu ini bacanya seperti apa. Nah, ini kotaknya. Mungkin kalau sudah di assemble seperti ini. Jadi dari Celsio and Co, Celsio.co, panggangan arang drum barbecue dengan ukuran 108 cm kali 68 cm kali 72 cm, so lumayan agak gede. Mari mulai kita buka ya. Isinya seperti apa? Kita akan assemble sekalian. Terus nanti kita pakai yang barbecue. Yang kebetulan sore ini, malam ini adalah malam tahun baru, kita akan bakar-bakar di rumah aja ya. Kita menyambut tahun baru di rumah.
kaki-kakinya. Ini apa ya? Coba nanti kita lihat manualnya ya. Ini ada 4 kan guys, jadi nanti kita sambungkan kakinya seperti ini ya. Jadi ini ada 2 pasang, 2 pasang, iya 2 pasang. Tentang G, kita pasang dulu, nanti jadinya seperti apa ya. Nah, kita tengkurapkan dulu tongnya supaya lebih gampang masangnya ya guys, soalnya kalau yang diangkat ini tongnya berat. Ini bagian pertama ya guys, ini kita yang ini tadi udah disambung ya. Nah, terus ini dipasang ke 3 skrup yang panjang, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini ya, nanti di skrup di bagian dalam. Itu deh, nanti yang sebelah prosesnya sama seperti ini ya. Maaf ini agak susah karena berat ya. Ini proses pemasangan bautnya guys. Kalau udah mix, kita berdirikan dan kita kencangkan. Nah, proses pertama udah selesai guys, kaki kanan kiri udah terpasang, udah bisa kita berdirikan ya. Ini mangkoknya, bukan mangkok apa ya, drumnya. Nah, nanti kita tinggal
pasang ini apanya, penguatnya. Di sini udah bisa nanti pakai ini yang ini. Nanti penguatnya seperti ini. Kita pasangkan di kaki-kakinya sebelah sana, kanan kiri seperti itu. Bentar deh, saya assemble dulu. Soalnya ini sendirian jadi susah ini mau apa namanya mau ngambil videonya. Bentar deh. Ini ya. Apa? Bingkong kakinya. Tadi kebalik guys. Di satu palang kaki pakai sekrup satu, kencang semua, kencangkan, my god. Bentar deh, saya kencangkan dulu ini, kencangkan pula saya ini, pasang sekrupnya dulu. Nah, ini kaki-kaki udah kepasang guys. Ininya juga apa, guardnya apa maksudnya, biar ini enggak apa ya, biar lebih kuat lah, lebih kenceng gitu, udah kepasang. So sekarang saya tinggal mengencangkan apa namanya, mengencangkan skrup-skrupnya ya, baut-bautnya, mur gitu, mur sama bautnya. Bentar nih. Kita pasang telinga. Nah.
Sudah selesai. Oh my god. Ini seperti ini ya. Simple aja sih. Terus ini untuk nanti panggangannya kalau mau di sini. Terus yang rak yang bawah ini untuk naruh apa? Anunya. Arangnya. Itu. Makan. Jadi mungkin ini yang di atas ini bisa untuk bakar sesuatu ya. Mungkin bakar apa namanya sweet potato gitu di atasnya ini ya. Pakai aluminium foil gitu. Coba nanti ya saya coba. Coba. Dan ini alat ini ya kayaknya untuk memasukkan panggangan arang tadi itu yang warna hitam tadi kalau apinya udah membara, bukan apinya apa namanya arangnya udah membara dimasukkan pakai ini kan nggak mungkin kita masukkannya pakai tangan gitu. Itu oke guys, itu tadi assemble drum barbecue-nya. So, sampai di sini dulu vlog saya sore ini. So, see you di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.